Wartanam kali ini kita awali dari Kediri, pemirsa. Dalam rangka mengenang jasa pahlawan, tepat pada 10 November 2023 ini, jajaran Satlantas Polresta Kediri menggelar kegiatan Hening Cipta yang dilakukan di Simpang 4 Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan Simpang 4 Semampir. Mengheningkan cipta ini dilakukan selama 60 detik. Dan kami himbau pula bagi kendaraan. Dalam rangka mengenang jasa pahlawan tepat pada 10 November 2023 ini, jajaran Satlantas Polresta Kediri menggelar kegiatan Hening Cipta yang dilakukan di Simpang 4 Jembatan Brawijaya Kota Kediri dan Simpang 4 Semampir. Kegiatan tersebut dilakukan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Semua kendaraan yang melintas diberhentikan sejenak untuk mengingat jasa pahlawan dengan cara mengheningkan cipta selama 60 detik. Para pengguna jalan pun seketika mematikan kendaraannya dan berhenti untuk memanjatkan doa. Mereka nampak berdoa secara hikmat yang membuat suasana di jalan setempat seketika hening tanpa adanya lalu-lalang kendaraan yang melintas. Kasat Lantas Polres Kediri Kota, Aduni Puspanugraha mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya para pengendara terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Peringatan Hari Pahlawan di tanggal 10 November 2023 ini kami mendapatkan perintah langsung dari Polda melalui surat telegram bahwasanya semua wilayah melaksanakan Hening Cipta. Hening Cipta di jalan di mana kita cari lokasi yang strategis, kemudian kita berhentikan dari segala penjuru, kemudian kita ajak masyarakat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, berhenti sejenak kurang lebih 60 detik untuk berdoa bersama-sama, kita kumandangkan lagu Hening Cipta, dan kemudian dengan khidmat masyarakat mengikuti arahan atau petunjuk yang kita laksanakan. Ada di berapa titik? Untuk di Kota Kediri sendiri kita lakukan di dua titik, yaitu di Simpang 4 Jembatan Brawijaya dan Simpang 4 Semampir. Makna Hari Pahlawan sendiri bagi teman-teman lantas seperti apa, Bu? Makna Hari Pahlawan bagi teman-teman Polri, khususnya lalu lintas, bahwasanya pahlawan kita yang sudah mendahului kita berjuang merebutkan kemerdekaan bangsa, dan tugas kita saat ini adalah meneruskan perjuangannya untuk memajukan Indonesia. Dalam kegiatan Hening Cipta ini, petugas kepolisian juga mengenakan baju pejuang Indonesia lengkap dengan atributnya seperti topi dan membawa bendera merah putih. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.